yang telah ditentukan oleh pasukan sebelum perlombaan. Mereka akan bermula sekarang ini. Kita nantikan dalam pemirah akan dinyalakan dan permulaan bermula sekarang ini. Permulaannya baik oleh Aiman melaju ke hadapan. Aiman menuju ke sekor pertama. Aiman bersebelah dengan Syafiq Rosli. Kita lihat di mana sukan Aizah dari belakang. Kedudukan di mana kedudukan sukan Aizah dalam penjahadapan. Aiman Azman mendahului perlombaan ini. Diikuti dengan itu adalah Kari Ashraf Mahmud ataupun Kari Ashraf rasanya 28. Adalah Kari Ashraf Mahmud berada di tempat yang kedua. Syafiq Rosli tempat yang ketiga. Dengan Sarul Syatras di tempat yang keempat. Jadi kedudukan di awal perlombaan ini masuknya di mana kedudukan Faris Hafiz tenggelam sedikit ke belakang. Di belakang itu Faris Hafiz. Sementara Syafiq Rosli cuba merapas tempat yang kedua. Itu di antara dua perlomba Sarul Syatras yang kekal tempat yang keempat. Kita lihat nanti di mana Ahmad Sukan Aizad Muhammad Yusof terlepas tamat satu pusingan. Tapi di hadapan Aiman Azman mendahului perlombaan. Aiman diikuti dengan Kari Ashraf, diikuti dengan Syafiq Rosli. Dengan tempat itu Sarul Syatras. Dan merentap di antara Faris Hafiz. Ahmad Sukan tempat yang ke-8 sekarang ini. Ahmad Sukan tempat yang ke-8. Dia sekarang ini berita dia berada tempat yang ke-8. Di belakang Syafiq Rasu. Ya, satu permulaan yang baik daripada Aiman Azman dan Sukran Aizad juga. Beliau pandai mencari ruang, saya nampak daripada starting lagi. Ya, beliau menyelesaikan masalah untuk overtaking cepat. Jadi, dia berhadapan dengan situasi, dia terus buat keputusan untuk overtaking. Itu yang bagus dilakukan dari Sukran. Yang penting bagi Sukran dari dalam kutipan mata sekarang ini. Itu yang penting untuk sementara Aiman berada di hadapan, di tempat yang pertama. Kari Ashraf Mahmud tempat yang kedua. Syafiq Rosli pencabar kejuaraan dan dipisahkan 17 mata dengan Ahmad Sukran. Di tempat yang ketiga, di belakangnya adalah Syarul Syatras. Harapan Juzi menyaksikan 20 pemain yang naik ke podium pada hari ini. Dan sekarang ini kedua 20 pemain pencabar dan 38. Dan kita lihat dari sebelah sebelah cabar itu adalah Fitaus Hamdan. Fitaus juga berada dalam itu kelompok. Oh, masuk. Syatras masuk untuk melepasi sekarang ini. Syatras di tempat yang ketiga. Syatras di tempat yang ketiga. Sedang Aiman diikuti dengan Syafiq dan Syatras. 25 pasukan UZ. 1 dan 3 sekarang ini. Cukup bagus pintasan daripada Syarul Syatras. Saya nampak dia begitu agresif kali ini. Kerana peningkatan yang ditunjukkan, persembahan yang ditunjukkan untuk kali ini, Syarul Syatras cukup agresif. Di mana dia keluar tadi last turn 3 tu sampai ke airbag. Ini adalah satu benda yang bagus yang dia harus diberi pujian. Sekali dia dipintas pula. Dua pelomba. Itu Fitaus Hamdan dan dia Kari Ashraf. Dia berjaya merampas kedudukan. Dan sekarang ini kita Faris Hafiz bersebelahan dengan Syatras sekarang ini. Faris Hafiz akan masuk untuk minta Syatras. Syatras ketinggalan sikit ke belakang. Dan kedudukan berubah pada pusingan ini. 12 pusingan lagi akan tamat. Dengan Faris telah pun sampai ke depan. Di mana Syukran Aizad berada kedudukan. Kita akan lihat nanti. 1 dan 2. Ini adalah Aiman dan Syafiq. Syarul Syatras turun ke bawah. Syukran tadi di tempat yang ketujuh sebelum ini. Tapi Syukran berada di kelompok belakang itu. Dan Aiman dipintas oleh Syafiq Rosli. Berjaya masuk di bagian dalam. Ini yang Eli katakan di selekor yang pertama. Di selekor terakhir. Ya, cukup cantik racing line daripada Syafiq Rosli. Tapi Aiman cuba tegakkan memutuskan beliau untuk mencari ruang meminta Syafiq Rosli. Ini persaingan yang bagus bagi ya, kedua-dua pelumba ini. Kedua-dua pelumba dan selekor yang pertama tadi berjaya Aiman untuk kembali merampas. Cuma di selekor akhir tadi, Eli sudah beberapa kali mengatakan selekor akhir itu penting. Pelumba perlu tahu untuk masuk. Dia ke tidak, pelumba dari belakang akan masuk dari bahagian dalam. Ya, betul. Jadi ini sekarang kita lihat satu persaingan yang baik daripada Aiman dan Syafiq Rosli. Di mana saya nampak tadi Syafiq Rosli sempat menoleh ke belakang. Kemungkinan beliau mencari Sukran Aizad atau sebagainya. Ya. Itu saya punya firasat ataupun pendapat sendiri. Okey, sekarang ini di belakang kita lihat di mana kedudukan tak nampak di mana 50 itu dia baru nak mencari di mana Sukran Aizad berada. Sukran Aizad terjatuh. Faris Hafiz. Itu adalah Faris Hafiz yang terjatuh. Faris Hafiz yang terjatuh nampaknya. Dan kedudukan sekarang ini Aiman Syafiq Rosli, Kari Ashraf, Fitaus Hamdan dan juga Syarul Syatras sebelum Aiman mula meninggalkan lain pelumba. Kita lihat sekali lagi apa yang berlaku di belakang. Kita nampak ada sedikit bump di dalam dalam curve tu dia ada bumpy sedikit bila belakang ada berlambung bumpy chattering dan dia berkacau di bahagian depan terus sliding dan high side.
Kita lihat sukan Aizat di mana kedudukan ini adalah Syazras. Syazras turun di tempat yang agak bawah sedikit. Tempat yang ke-14 Syazras. Dan Yuzi menyaksikan di mana kedudukan pelumbanya. Di hadapan adalah Aiman Azman dan Syazras hilang sikit ke belakang. Dan Aiman mula meninggalkan lain-lain pelumba. Sekarang ini Kari Ashraf Mahmud telah melepasi Syafiq Rosli. Sekarang 9 pusingan lagi untuk ditamatkan dengan Aiman Azman menuju untuk mengejar kemenangan pertamanya dengan Kari Ashraf di belakang. Menoleh melihat di mana Syafiq Rosli berada. Di belakang itu adalah nombor 98 Fidaus Samdan dengan Syazul Naim, Syafiq Rasul, Alif Ashraf, Syafiq Aiman, Syafiq Nazrul. Di mana Syukran, Syukran tempat yang ke-10. Tempat kedua ini kedudukan ini sebenarnya baik untuk Syafiq Rosli. Kerana Faris Afi telah pun jatuh dan sekarang ini Syukran Aizat berada agak jauh ke belakang di tempat yang ke-10. Ya, dalam keadaan ini kita dapat lihat mungkin Syafiq Rosli sudah menyedari ataupun diberi bot sebagai rujukan beliau. Beliau harus maintain dan posisi ini ataupun kalau berjaya memintas Karya Sama Mahmud, itu ada bonus untuk beliau. Tapi saya kenal Syafiq berjaya untuk merampas tempat yang kedua sekarang ini. Dari Kari Ashraf Mahmud. Tadi kita lihat Syafiq Rosli berjaya memintas untuk naik tempat yang kedua. Syafiq Rosli tempat yang kedua, Kari Ashraf Mahmud tempat yang ketiga. Sementara kita lihat bagaimana cuba kembali untuk mengejar kedudukan adalah nombor 50 yang nampak agak ada rosak pada bahagian hadapan. Ya, fender. Ya, fender seperti tersangkut sesuatu. Mungkin ataupun hilang ya. Di belakang kiri motosikal Syukran tadi. Mungkin bergeser atau sebagainya. Dan sebab itu dia kehilangan tempat. Tadi kita lihat di tempat yang ketujuh kemudian turun ke bawah. Sekarang ini cuba untuk membaiki kedudukannya. Syukran berada tempat yang ke-9 sekarang ini. Dengan Syafiq berada tempat yang ke-2. Dan sekarang ada 7 pusingan lagi untuk Syukran. Cuba membaiki kedudukannya untuk mengutip semaksimum mungkin mata. Dia jauh di hadapan 17 mata di hadapan Syafiq. Tapi pada kedudukan sekarang ini Syafiq ada kelebihan. Tipan mata yang agak banyak untuk Syafiq Rosli berada di tempat yang ketiga dengan 16 mata. Dan Syukran berada di tempat yang ke-9. Di hadapan masih dalam kedudukan Aiman Azman sekarang ini. 6 pusingan lagi untuk ditamatkan. Aiman pertahankan kedudukan di tempat yang pertama diikuti oleh Syafiq Rosli. Syafiq yang sebenarnya sekarang ini akan cuba habis-habisan untuk 25 mata di sini kerana dia sedar ini peluang untuk Syafiq. Ya, betul. Dan Faris jatuh. Dan juga Syukran berada jauh di belakang. Ya, pada situasi sekarang saya lihat best time Syafiq 45.874 lebih laju daripada Aiman. Tetapi jika Aiman konsisten dan dia pandai menutup ruang, itu boleh menjadi milik Aiman kedudukan ini. Tapi masih terlalu awal kerana 5 lap lagi mempunyai, kita harus ada kekuatan mental dan fizikal untuk pelumba-pelumba ini. 5 pusingan lagi akan tamat dalam perlumbaan. Aiman Azman masih lagi mendahului perlumbaan. Tapi Syafiq semakin hampir nampaknya. Yeah. Syafiq semakin hampir di belakang. Kita lihat jarak Syafiq mengekori. Tadi seperti yang Eli katakan. Kelajuan Syafiq lebih daripada Aiman. Dan Aiman dah perlu untuk bertindak untuk bertahan sekarang. Bukan mudah untuk bertahan. Yeah. Dan 5 pusingan lagi akan tamatkan. Syafiq Rosli semakin hampir di belakang Aiman Azman sekarang ini. Konsistensi yang dibuat oleh Syafiq Rosli itu yang membuatkan beliau dapat the best time. Tapi Aiman juga tidak ketinggalan kerana beliau sentiasa berada di tahap apa yang beliau lakukan. 46.1. Jadi itu yang penting. Sekarang mereka hanya tinggal untuk position fighting antara kedudukan first dan second. Pada speed juga lebih kepada kelajuan, lebih kepada Syafiq sekarang ini. Syafiq akan cuba untuk meminta. Syafiq untuk berada di belakang Aiman Azman sekarang ini. 4 pusingan lagi akan tamatkan. Aiman bertahan daripada Syafiq Rosli. Syafiq akan cuba untuk menangi perlumbaan ini untuk 25 mata. Kerana dia sedar Syukran berada di belakang. Syukran berada di tempat yang ke-8 sekarang ini. Ini kelebihan yang ada kepada Syafiq. Akan cuba termasuk. Aiman akan cuba menutup ruang. Bagaimana? Di tekor air, Aiman berjaya untuk ruang kali ini. Akan 3 pusingan lagi. Laluan lurus milik Aiman, kebiasaan yang menuju ke tekor yang pertama. Kelajuan kelebihan kepada jenteranya. Dan 3 pusingan lagi akan tamatkan. Syafiq, dalam pemerhatian saya, dia cuba mencari rolling speed untuk mencari speed untuk memintas Aiman Azman. Oh, ya, beliau dalam nama berjaya. Syafiq melepasi. Syafiq mendahului perlumbaan sekarang ini. Syafiq dan Aiman bersebelahan. Syafiq berjaya untuk naik tempat yang pertama. Dan sekarang 3 pusingan lagi akan tamat. Aiman
pula yang sekarang ini akan mengejar Syafiq Rosli. Cantik tadi Syafiq mengikori dan mencari ruang untuk masuk ke bagian dalam. Dan Aiman akan cuba, tapi itu agak sukar untuk memintas bagi Aiman. Dan selalunya Aiman akan cuba untuk merampas kembali sempat laluan lurus yang kita lihat sekarang ini. Aiman akan membuka throttle untuk mengejar Syafiq Rosli. Dua pusingan lagi untuk dia mengejar pelumba di hadapannya. Sangat tertekan dengan keadaan kedua-dua pelumba ini dalam situasi mereka. Tapi saya tahu mereka masing-masing ada strategi dan mereka bijak. Kerana dalam situasi begini, mistake ataupun konsistensi yang penting untuk mereka berdua. Kerana hanya tinggal dua pusingan saja lagi. Ya, Syafiq Gemar terapun nampak lari jauh di hadapan sedikit. Syafiq ada kelebihan sekarang ini. Dia bertambah yakin dengan menuju ke pusingan yang terakhir. Bertambah yakin Aiman. Ini peluang akhirnya untuk mengejar. Aiman akan cuba untuk masuk di sini. Tapi Aiman di tempat yang kedua sekarang akan mengejar kembali Syafiq Rosli di hadapan. Agak suka sedikit keleng sedikit dia menuju ke sekoi pertama. Dari Ashraf Mahmud di tempat yang ketiga sekarang ini kita lihat Syafiq Rosli. Syafiq Rosli yang akan berjaya untuk tahankan kedudukan ini. Aiman jauh sedikit di belakang, belum sampai kepada di mana untuk dia boleh untuk mengejar. Dan mungkin Aiman sudah dia agak suka untuk mengejar Syafiq Rosli sekarang ini. Syafiq Rosli terus di hadapan sekarang. Dan kemenangan 25 mata berharga untuk Syafiq Rosli. Syukran Aizan tempat yang ketujuh. Dan untuk kejuaraan keseluruhan untuk dibawa ke jempol dan juga ke litar antara Sepang. Syafiq Rosli akan sampai ke gagasan penamat untuk dia menangi perlumbaan di litar tangkap ini dengan Aiman di tempat yang kedua. Tempat yang ketiga, Kari Ashraf Mahmud sementara. Syukran. Sekarang ini Syukran. Berikan jadi mana Syukran untuk menamatkan perlumbaan. Dia akan cuba sebaik mungkin untuk naik Syukran di tempat yang keenam untuk Ahmad Syukran Aizad. Itu yang terbaik dilakukan oleh Ahmad Syukran Aizad bermula dari petak yang ke-18. Dia berjaya menamatkan perlumbaan di tempat yang keenam untuk Ahmad Syukran Aizad. Dan kita akan nantikan ketipan mata bagaimana kedudukan. Tapi perlumbaan yang cukup baik bagi saya cukup untuk baik. Syafiq Rosli. Yeah. Dia tidak putus asa. Dia dipintas beberapa kali tapi dia masih mampu untuk berada di hadapan. Mengejar Aiman. Walaupun pada satu ketika kita lihat pada daripada jarak yang mana. Pada jarak yang mana jauh. Kita lihat tadi empat agak jauh. Saat. Ya, kalau tak salah. Untuk mengejar dan berjaya hampir. Dan memintas untuk pelumba di hadapannya iaitu Aiman Azman. Tapi podium untuk Aiman Azman dan Firdaus Hamdan. Di tempat yang ketiga Firdaus Hamdan menewaskan Kari Ashraf Mahmud. Maafkan saya. Tadi saya rasa macam Kari Ashraf yang berjaya tempat yang ketiga. Tapi Firdaus yang naik tempat yang ketiga. Maafkan saya. Aiman tidak sampai empat saat tadi. Dah boleh keluar dalam satu saat berada di hadapan. Dan kedudukannya dengan 1-2 dan 3. Kari Ashraf Mahmud tempat yang keempat. 5 Syazul Naim. 6 Ahmad Syukran Aizad. 7 Syafiq Rasul. 8 Alif Ashraf Tahirudin. 8 pelumba teratas tempat yang ke-9 adalah Syafiq Aiman. Dapat yang ke-10 Syahrul Syazras, Syahrul Yuzi. 11 Syafiq Nazrul Abdullah. 12 Fadli Syaridwan. 13 Usama Nazam. 14 Adam Fikri Bobby Farid. 15 Harissa Kefli. 16 Abdullah Qayyum. Lukman Syakim Yakim. 17 18 Faris Hafiz. Dan 19 Famin Abdul Muttalib. Tempat yang kedua walaupun hampir-hampir tadi berjaya untuk menangi perlumbaan pertamanya. Anda kemenangan kepada Syafiq Rosli yang sudah pasti akan kita akan lihat nanti kedudukan kerana sekarang tidak sempat buat matematik untuk melihat di mana kedudukan perlumbaan kerana sebelum ini 17 mata memisahkan Syafiq Rosli dan Ahmad Syukran Aizad. Dan kembali pasukan maju motor naik ke tengah podium dengan Yeo Yun Ho akan menerima hadiah berpasukan. Dan sekarang ini untuk menyampaikan hadiah tempat yang ketiga terlebih dahulu. Ada tiga penyampai hadiah. Hadiah kepada anugerah pasukan terbaik. Sekali lagi untuk podium bagi CP115. Untuk ketiga-tiga pelumba DSP Tuan Idris bin Abdul Rahman pemangku ketua polis daerah Tangkap menyampaikan hadiah. Pelumba tempat yang ketiga Muhammad Fitaus Umar Hamdan.
yang mengejar Kari Ashraf Mahmud dan cemerlang untuk berada di tempat yang ketiga. Dan pelumba tempat yang kedua ini adalah keputusan terbaik kerana sebelum ini Aiman pernah memiliki tempat yang ketiga pada perlumbaan Teluk Intan dan dia memperbaiki pencapaiannya naik tempat yang kedua pada perlumbaan ini. Muhammad Aiman Azman di tempat yang kedua untuk pasukan Edemitsu Honda Yuzi Racing di tempat yang kedua. Dan pemenang kali ini kepada pemenang tempat pertama kategori CP 115 buat kali yang keempat bagi musim 2019 para pelumba pasukan Petronas Sprinter Yamaha Majumoto, Muhammad Syafiq Rosli di tempat yang pertama yang mengejar Aiman dari belakang Christopher K. Singham, pengurus jenama sukan permotoran Petronas akan menyampaikan hadiah kepada Yang Yunho untuk Petronas Sprinter Yamaha Majumoto. Anugerah berpasukan ini podium bagi CP 115. Pelumba dan juga pasukan terbaik kategori CP 115.